sih salah satu mobil bekas murah-murah tapi juga kualitasnya dapat. Langsung kita grebek ownernya RAA Garasi, Bang Hilman. Terima kasih banyak sebelumnya kita sudah bisa mampir ke sini. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, RAA Garasi, Bang Hilman. Ya. Alamat? Alamat kita ada di Jalan Raya Parungbingung, Sawangan Depok. Patokannya sih deket sebelum Masjid Kubah Emas. Oke, atau enaknya janjian ya? Iya, telepon-teleponan atau WA. Di nomor apa? Di 08-1-4-9-3-1-8-9. Wah, cukup mudah diingat. Gampang diingat. Benar, dan seperti biasa juga kita cantumkan di atas video ini. Karena baru pertama kali Okta main, ya. Buka tiap hari, Bang? Buka setiap hari, 24 jam jika ada janji. Mantap. Jadi kita layanin tamu 24 jam. Buat bapak ibu mungkin yang dari luar kota, baru nyampenya malam atau baru pulang kerja nih mau lihat kita unit. Tungguin. Berangkat langsung merapat. Jadi kita menservis customer. Betul. Gitu. Bang, kelebihannya apa aja nih beli di RAA Garasi? Khusus untuk pembelian mobil di RAA Garasi. Itu untuk pembelian secara kredit kita memberikan free sarung jok. Mantap. Free karpet dasar. Oke. Plus saya tambahkan bensin full tank. Wah, menang banyak dong kalau banyak tanknya banget. Yang makin gede ya. Jangan ditambahin tankinya. Khusus untuk pembelian kredit ya, tapi kalau untuk pembelian secara cash ya kita jual apa adanya. Benar. Seperti itu. Yang penting fisik mobil kita dijamin tidak ada bekas eksiden atau nabrak atau laka banjir seperti itu. Oke, jadi mobil semua yang dijual di sini aman ya, Bang ya? Insya Allah aman semua. Soalnya kita sudah mensortir semuanya untuk kendaraan-kendaraan yang harus kita jual seperti itu. Tuh, teman-teman. Kemudian nih, Bang Hilman, untuk kelengkapan dokumen surat menyurat nih. Iya, kalau untuk kelengkapan dokumen surat menyurat kita apa aman sih namanya ya? Aman on hand. One hand kita aman untuk surat-suratnya dan kita buyback garansi jika ada surat bermasalah. Wow, bebas resah, bebas khawatir. Jangan khawatir, kita menjaga nama baik. Tuh teman-teman. Seperti itu. Dan tentunya boleh ya Bang ya, kalau mau bawa montir atau mekanik boleh. Monggo mangga silahkan. Tuh khususnya buat sahabat Okta yang mungkin awam nggak ngerti mesin atau mobil ya kan, dibawa aja montir mekanik biar lebih puas ya, ya Bang ya. Lebih enak kita. Tuh. Pun ngejualnya pun lebih leluasa karena dengan diperiksa dia sendiri kita pun ngejualnya tidak ada yang kita tutupi seperti itu. Benar banget. Ibaratnya kita jual tidak dalam karung, kucing dalam karung gitu ya. Benar. Oke. Jadi teman-teman biar lebih puas langsung aja berangkat merapat dan banyak unit yang bisa dipilih. Banyak. Cashnya udah murah apalagi kredit teman-teman ya. Mantap, DP-nya kan? Rebah. Rebah. Pokoknya rebah DP-nya. Gas aja langsung. Gas. Ke unit pertama, Bang. Silakan. Oke, dari Agia dulu yuk. Oke, boleh. Ada Agia tahun berapa nih Bang Hilman? Ini Toyota Agia tipe G. Oke. Transmisinya manual. Ini pajak bulan 9 jika pembelian secara kredit ini sampai 2025. Mantul. Oke. Untuk pembelian kredit sampai 2025 saya panjangkan. Oke. Itu. Tahun ya? Tahun 2015. Oke, 1000 cc ya? 1000 cc. Irit, gesit dapat. Dalaman masih rapi ya. Iya. Udah di sarung teman-teman. Mesinnya sehat. B, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kalau kredit dulu nih Bang Hilman, okay. DP angsurannya kena berapa? Masih DP-nya 5 juta Mbak. 5 juta aja? 5 juta. Angsurannya? Angsurannya itu 2,6 selama tenor 5 tahun. Bungkus. Jadi cuma 2 jutaan aja selama 5 tahun. 2,6, 5 tahun. Apalagi DP-nya mobil lama boleh Bang? Boleh, silakan. Kita yang penting mau itu berupa fisik uang, mau itu berupa fisik kendaraan, ataupun berupa fisik sapi atau kerbau, silakan. Waduh, ya mantul. Enggak? Yang penting masih bisa kita jual lagi. Cakep, harga cash? Kita open-nya itu di harga 93.
Baru dibuka. Baru buka. Belum dikandasin. Karena unit pertama nih Bang Hilman. Ya, ya. Kalau 80 dikasih nggak nih yuk? Aduh 80 ya. Yuk dapat kali 80. 2015 ya? Bentar mbak, saya lihat dulu nih mbak nih. Contekan. Contekannya. Kayaknya dapat ini saya, mbak. Jangan sampai nombok saya mbak. Dapat ini mbak yuk. Kayaknya saya minta lebihin kali ya mbak. Unit pertama nih. Lebihin deh. 1000 pas yuk. 81 jalan ya bang ya. Bungkus 82 mbak. 81 setengah lah ya. 82. 81 setengah datang dulu oke? Okay? 82. 82 saya kasih bensin full. 82 tambah bensin full dikasih langsung sikat AGG manual. 2015. Bungkus. Angsuran 2 jutaan ya. 2 jutaan. Cakep. Kita mantul. Geser bang. Nah ya. Ini nih Honda Fit warna putih tahun berapa bang? Honda Fit tahun 2013 festive tipe E atau kita sebut bilang PSD. Ini PSD. Udah festive ya, AC-nya sudah double blower. Mantap. Door trim, backlighting semuanya sudah hitam. Oke, okay. B-Depok pajak Juli, kaleng masih 29. Mm-hmm. Siap gas? Siap gas. Pajak panjang tahun baru. Depan? Baru, pajak baru, plat baru. Pajak sawangan. DP angsuran, Bang. 5 juta juga. Goceng angsurannya. Angsurannya 4,4, Mbak. 4.400.000 untuk tenor 5 tahun. Bungkus. Harga cash kena berapa nih? 2013. 2013. Kita buka di 165. PSD. PSD 165, 165. Double blower. Ya. Oke, Bang. 165 ya. Kayaknya lebih asik 152 deh, Bang. Harga perkenalan boleh kali ya? 152 jangan, Mbak. Atulah, Bang. Masih ke bawah kayaknya itu, masih ke bawah. Mantap sih. Yuk, Bang. Rame nih, yuk. Masih ke bawah, Mbak. Tambahin 1000 yuk, Bang. Aduh. 2013, rame nih warna putih. Karena mobil barunya udah nggak keluar ini ya. Udah nggak cetak lagi. Rame lah bekasnya. Ini kita bilang emak bapaknya udah kagak ada. Benar. 15... Jadi udah nggak nyetak lagi. 153 besok digerebek loh, Bang. Sama pembeli, Bang. Yuk. Gini lah mbak, 160 deh mbak. 155 deh, yuk. 160 udah cakep nih mbak. Jangan, yuk. Ini warna putih loh, putih. Putih mutiara lagi ya kan? Putih mutiara, susah. Kurangin udah putih lagi mutiara bang. Lagi. Kurangin lagi bang. Udah 16 udah cakep. Kurangin lagi bang, biar rame yuk. Aduh, dikurangin mulu ya bang. Berapa ya? 157 berangkat bang. 159.500. 159 bungkus. Dapat Frit PSD 2013 ya. Dapat mobil cakep, mobil langka udah enggak produksi lagi. Berangkat. Kita ke mobil kecil lagi, Bang. Ah, mobil 2 seat lagi kita. Honda Brio. Honda Brio tahun 2018 CVT. Matic teman-teman 2018 B Tangerang ya? Iya, B Tangerang. Pajaknya, Bang? Pajak 9/2025. Kita cetak super 2025. Panjang. Panjang. Cakep. 1200 cc-nya. DP goceng lagi nih. DP goceng lagi. Asik. Bungkus. Pokoknya DP spesial di kontennya Mbak Okta 5 juta. Harga nyata, tidak ada hoax di antara kita. Enggak ada hoax, tidak ada dusta di antara kita. Angsuran 3,7 Mbak. 3.700.000 selama 5 tahun. Bungkus. Cuman sekitar 100 ya, 20 ribuan kurang lebih ya, ya Bang ya. Iya, 120 ribuan. 5 tahun juga. 5 tahun juga. Berangkat plus harga cash kena berapa ini, Bang? Kita cash-nya buka di 135. 135. Mantap. 2000 berapa tadi? 18. 135 2018. Sama ya, Bang ya. Murah ya? Murah sebenarnya ini. Kita mobil jual mobil kagak ada yang mahal. Lebih yang murah. Penting ada lebihnya sedikit. Benar, lebih murah 126 loh, Bang. Aduh, itu lebih menyakitkan sebenarnya. Lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan. Bukan lebih murah lagi, lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan itu. Takut, yuk, takut, takut. Kurangin yang lain pada dong, ini, gini, Bang. Gini, gini, gitu. Diskon nggak? Oke, 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 oke. Yuk, lihat-lihat ini, Bang. 2018. Saya kurang sedikit kali ya. Banyak juga boleh lah. Sedikit dulu aja, 2133 lah. Bung. Jangan, Bang. 128, bergerak, berangkat, yuk. 13. Kurangin 1000 lagi. 130. 1000 lagi 129. Yuk. 130. 129. Saya enggak mau salaman ah. Atulah, Bang. Yuk. 130. 129 datang dulu lihat unit 130, ya. 130 saya kasih bensinnya banyak. Sejuta.
Sikultengin. Oleh 1.30 berangkat. Berangkat. Cek unit cocok bensin full tank ya. Kita full tank. Bongkos. Mumpung showroom kita dekat pom bensin. Wah, oh, benar. Asik nih. Ah, ini ada EPV. Ah, ini mobil keluarga. Tahun berapa Bang Hilman? 2013 GX ya, manual. Oke, GX15 B Jakarta Pusat, pajak Juni panjang. Pajak panjang, Bu Yuni. Asik, AC udah double. AC double blower. GX udah lengkap. Mm-hmm. Dan ini mobil cukup bandel mesinnya. Iya. DP berapa, Bang? DP sama, kita goceng. Kasih 5 juta, goceng. Berangkat, angsurannya kena berapa ini? 2 juta 500-an, Mbak. Wah, Bang, 80 ribuan aja 80 ribu. Ya per hari. Oke, 2 juta setengah 5 tahun bungkus dan cukup 5 juta langsung bawa pulang EPV GX. Suzuki EPV GX. 2013. Cashnya, Bang? Cashnya kita buka di 95. Dibawa cepet. Oke, bisa bawa keluarga. Benar. Dikit lagi mau puasa, lebaran, pas buat mudik. Iya enggak? Oh, akhir tahun jalan-jalan. Akhir tahun jalan-jalan. 86 yuk. Iya. Boleh ya? Boleh enggak ya? 86 rame nih, Bang. Saya bener sampai bingung sih ini. Sampai saking banyaknya di era Ageret ya mobil ini. Ya. Takut salah saya. Enggak salah, Bang. 86 dikasih kayaknya ini dapat yuk. Tambahin lah 1.000 ya. 1.000 ya, tapi saya nggak kasih bensin kali ya. 87 dikasih, Bang. Bungkus. Gaskan. Bungkus, gaskan. Langsung sikat angsuran 2 jutaan aja. 2 juta, ya. 2 jutaan. Sesuai video, teman-teman. Hmm. Oke, kita geser dari yang ujung boleh. Yuk, Bang. Ada Toyota Rush, Bang Hilman. Tahun ini berapa? Toyota Rush tipe G. Transmisi otomatik tahun 2019. Oke, 1.500 cc. Matic ya? Matic. B Utara, Jakarta Utara, teman-teman, pajaknya Juni panjang. Panjang. Asik. Siap gas, mobil sehat. Sehat, dijamin. DP angsuran berapa? Seperti biasa, Mbak. Goceng. Goceng. Bungkus, angsuran. Goceng, 5,2. 5.200.000. 5.200.000 selama 5 tahun. 5 tahun, itu 5 DP tahun. Goceng. DP goceng. Kalau DP goceng. 30 juta, kepala 4 kali ya? Iya, kepala 4. Mantap. Cash berapa nih Toyota Rush? 195. 195. 2019 ya. 195. Wah, cakep nih di bawah 200. Di bawah 200. Ya. 195. Mm-mm. Bang, 18 rame nih kepala 18 yuk. 18. 186. Sikat ya. 186. Atulah, Bang. Dapat yuk. Tambahin lah kayaknya deh. 1000 lagi. 187. Bungkus. Jalan ya. Bungkus, bungkus, bungkus. Gaskan. Dapat ras 2019 tipe G ya. Tipe G. Transmisi otomatik. Nah, kita geser, Bang. Ya. Grand Innova tahun berapa, Bang? Tahun 2013 tipe V, Matic. Bensin. Cakep. Tipe V di atasnya tipe G. Ya, udah paling tinggi lah. Benar. Dan yang model begini masih banyak dicari. Masih B banyak. Jakarta Pusat pajak Maret tahun depan. 2025. Cakep. Jok masih ori ya, masih Bang? Masih ori ya? Semua. Dalaman interior masih ori semua. Masih bawaan pabrik. Wah. Menang banyak nih, Bang, yang beli ya. Warna hitam rame nih. Mudah-mudahan saya menang banyak ya. Warna hitam ya, saya. Saya baju hitam juga. Oke, Bang Hilman. Okay. DP angsuran kena berapa? Ini goceng juga nih, Bang. Innova. Ini... Oh iya, goceng juga, Mbak, ternyata. Asik. Gila, goceng. Innova Grand, cuman 5 juta. Cuma 5 juta. Hanya di RAA Garage ya. Garage, RAA Garage. Bang, angsuran berapa? 4,7, 5 tahun. Berangkat. 4,7. Harga cash berapa, harga yuk? Harga cash kita kasih di 160. Di 2013. 2013 Grand. Tetap 160 ya. Bang, kayaknya 150 rame loh, Bang Hilman. Diskonnya 10 juta ya, boleh ya nih? Ini lebih-lebih ini. Dari dealer baru kayaknya. Boleh. Aduh. Ya, Bang ya? Hah? Coba saya lihat dulu nih, kayaknya nggak bisa kayaknya. Dapat kali, Bang. Ditambahun kali, tambahun. Tambahun, 2000, 152, sikat yuk. 155 aja deh. 153,5. 155. 153,5, Bang. Saya kantongin lagi nih. Jangan, Bang. 155. Kurangin 1000 lagi, Bang. 155 saya kasih bensin, kan. 154 aja lah, nggak kasih bensin yuk. Tambahin gopay lagi, 154,5. Bungkus. Grand Innova tipenya yang V ya, teman-teman. Oke, bungkus sebelahnya. Ini lebih mudahan. Lebih mudahan, ini kakaknya nih. Innova Reborn. Bensin juga? Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2020. Transmisi otomatik
bahan bakarnya Pertalite. Oke, tipenya yang G. Tipe G, teman-teman. Platnya B Utara 2020. Cakep. Siap pakai. Pajaknya Maret tahun depan. DP berapa ini? Itu kan goceng, Bang. Yang tua, yang muda berapa nih? Saya kasih goceng juga. Bongkos, mau biar, tua, mau muda. Biar pada geleng-geleng. Netizen biar pada geleng-geleng dapat goceng, dapat mobil ya enggak? Goceng dapatnya ribon. Mantap. Angsuran berapa, Bang? Oh, ini angsurannya 6 ke mana? Oke, jadi ini 6.605 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun, 5 tahun. Aja. Gaskan. Harga cash? Harga cash kita open di 260. 260. Paling murah sejual. Wow, 2020 260. Maaf. Salah 275. Kepleset tadi lidahnya, Bang. Aduh. Bang, ini ntar di TF orang langsung 260 loh, Bang. Aduh, tapi kalau dia mau serius mau TF, silakan. Net 260. Beneran? Iya. Langsung 15 juta dikasih 260. Udah terlanjur ngomong saya di kontennya Mbak Okta. Saya malu. Setelah video ya. Gaskan, menang gaskan. Banyak loh teman-teman. Oke, yang ini dijual nggak, Bang? Dijual. Ini Mazda 2. Mazda 2 ini kebetulan baru landing, baru nyampe. Nih. Masih anget. Masih anget. Oh, masih anget, Bang. Beneran. Masih anget. Mazda 2? Mazda 2 tipe R tahun 2010. Wih. Nah, ini wati goreng-goreng enak nih. Matic. Matic. Asik. Plat B Jakarta Timur. Plat Jakarta, pajak bulan 1 2025. Asik. Buat papa yang sayang mama, boleh dibeliin nah, mamanya. Yang mau coba-coba beli mobil, mobil R ganteng ya ini. Benar. Atau buat mahasiswa atau yang mobilitas tinggi juga enak ya. Enak, enak. Bang, berapa ini DP coba? Hanya 5 juta. Pokoknya buat channel sahabat Okta Automobil serba goceng nih. Serba goceng. Angsurannya 2,9. 5 tahun. Gak nyampe 100 ribu ya? Gak nyampe 100 ribu udah punya mobil ganteng. Berangkat. Cash kena berapa, Bang? Kita cash dibuka di 90, Mbak. 90 dibuka. Di kandas 79. Itu bukan harganya, orangnya juga kandas itu. Jangan-jangan, Bang. Berapa nih pasnya? Range-nya masih di atas 80, Mbak. 80 pas gimana, Bang? Jangan, ayolah. Tambahun lah, tambahun. Tambahun 2000 ya, 82 ya. Tambahan 1000 lagi. 82 setengah. Bungkus. Bungkus, 82 langsung. Kalau mau kredit goceng, angsuran 2,9 ya. Iya, 2,9. Pokoknya cakep. Harga-harga di sini khusus untuk di kontennya Mbak Okta. Ah, berangkat. Mau lebih keren juga ada nih. Ada lagi, obat ganteng lagi nih. Honda HR-V tahun? Tahun 2016 tipe E-CVT, Matic. Oke, 1.500 B-Depok ya, Bang ya. Pajak Juni panjang. 2025. Cakep. Oke, siap gas 2000 berapa tadi? 2016. 16 teman-teman. DP berapa coba HR-V di sini? Goceng. Berangkat mau HR-V mau Agya goceng. Goceng. Teman-teman. Yang bedain cuma angsurannya, Bos. Berapa coba? Angsurannya di 5,3-an. Tenor. 5 tahun. Bungkus. Bungkus. Coba harga cash HR-V E 2016 berapa? 195. Beneran, Bang? Iya. Di bawah 200. Anti hoax ya? Anti hoax. Kepleset lagi, coba enggak. Lihat dulu. Real. Real. 2006. Ini udah nggak salah ini. Itu belum dinego loh, guys. Masih mau dinego juga. Udah saya kasih harga rumah. Ampun. Di pasaran masih di atas 200, Bang. Iya, Bang. Kan Okta udah keliling showroom. Iya, paling murah pasti kan? Waduh, Bang. Mestinya laku dong nih. 188 lebih murah lagi, Bang. Boleh nggak, Bang? Bungkus. Langsung dikasih cuy. Saya bener kasih ya? 188 khusus di kontennya Mbak Okta. Pajak hidup. Pajak hidup 2025 bulan 6. Langsung sikat DP goceng aja. DP goceng. Merapat. Merapat. Pajero dijual juga. Jual juga. Ah, mantap nih. Coba, ini Pajero tahun berapa, Bang? Dakar 2016. Pajak bulan 7 2025. Wih. Tangan pertama nih mobil dari baru nih. Tangan pertama. Pertama dari baru. Waduh, mantap teman-teman. Jadi di sini ada Dakarnya juga. Kalau tadi kan HR-V goceng. Kalau Dakar berapa coba DP di sini? Aduh, nggak bisa goceng kok ini. Nggak bisa goceng. Nggak bisa goceng nih. Jadi mohon maaf ya penonton ya. Khusus untuk ini nggak bisa goceng. Nanti malu dia. Soalnya kalau ini DP goceng, mahalan angsurannya, Bos.
Coba bang, berapa ini DP-nya bang? DP 25 aja. 25? Angsuran 25. Kena berapa? Angsuran di 9,8 mbak. Tenor 5 tahun. Itu kalau DP 25? DP 25. Kalau 50 lebih murah ya? Lebih murah pasti DP. Apalagi 50. Avanza yang dijadiin DP, bener nggak? Kita paling demen kayak gitu. Oke. Okay. Itu paling demen ya. Oke. Okay. Bang, harga cash, kalau tadi di Pajero, di HRV 188. Mm-mm. Yang ini coba berapa nih? Enggak mahal, 375. 2000? 2016 Dakar. 375 cuy. 375 ya kan? 375. Menarik kan? Menarik, Bang. Menarik lah. Bang, 366 lebih menarik, Bang. Boleh enggak, Bang? Bang, yuk menang banyak nih netizen nih, Bang. Yuk 366 rapat yuk. Tambahun lah. Ayolah, Bang. Tambahun. 367 gas. Aduh, jangan. Ya. Saya masih lemes dengkul saya. Masih lemes, tapi lemes belum pingsan mah enggak apa-apa kali. Kalau saya udah pingsan terus enggak ada yang ngonten ntar. Jangan, Bang. Yuk 367 yuk, Bang. Dilempengin di 37 lah. Jangan lah. Yuk di bawah 37 yuk, Bang. Viral inilah. RA 369. Aja. Jangan dikurangin lagi. Gopek. 368 gopek cuy. Kalah mulu ya. Pajero. Aduh ampun. 2016. 16 lo ya. 2016 Dakar. Dakar lagi berangkat. Kita geser. Nah, yang ini ada Toyota Rush. Kalau tadi tahun mudanya. Iya. Tahun berapa yang ini? Ini tahun 2014 tipe STRD. Wih, STRD. STRD di atasnya tipe G ya. Di atas tipe G. CC15B Jaksel. Pajaknya? Pajak bulan 3 2025. Mantap, masih tahun depan. Masih jadi tahun yang depan. Pengen ras budget yang tadi belum mencukupin, boleh dilirik yang ini. Ya. DP berapa coba? 5 juta juga. Beneran? 5 juta juga goceng, Bos. Wah, ini enggak seperti Pajero. Enggak cuman seperti Pajero. Goceng angsuran. Angsurannya kita kasih di 3950. Wow, 3,9an aja teman-teman, tenor 5 tahun. Bungkus. Cukup 130 ribuan ya. 130 ribu per hari. Udah bisa bawa pulang RAS STRD 2014. Transmisinya otomatis lagi nih. Otomatis lagi. Gaskan harga cash sekarang. Kita cash kasih harga di 155. 155. 155. Goyang jadi 146 ya. 2014 nih. 2014. Yuk, Bang. 46 nih. Mana iya, nih? Iya, yuk. Rimbon gue nih. Ah, dapat coba. Kayaknya bungkus deh. Langsung 146 dikasih 2014. 2014 STRD. Cakep. Matic. Sebelahnya, Bang Irfan. Honda City nih. Ini Mpok City. Mpok City. Mpok City. Tahun berapa coba? Tahun 2008. IDSI. Transmisi okay. Matic. CC15B Depok lagi ya, pajak Mei tahun depan. Mei 2025. Cakep. Ini bisa kredit nggak Bang 2008? Ini bisa ya, bisa. Ah, asik. Kita lihat dulu deh. Nah, yang mau kredit Honda City boleh, kena DP berapa coba Bang Hilman? Oke, ini DP-nya sih agak besar ya, karena mungkin tahun tua. Tahun ya, kena berapa Bang? Ini kita DP-nya di 15. 15 angsuran. Angsuran 2,6. Wow, 2.604 tahun aja. Itu kalau DP 15. Sikat. Kalau cash, Bang? Cash-nya kita kasih di buka harga di 85, Mbak. 85. Murah apa ya? Kemurahan saya ya? 75 aja yuk, lebih murah lagi yuk, Bang. Kayaknya saya kena prank mulu nih kasih harga murah. Pasti aja dihajar iya, juga yuk, ini. Yuk, Bang, yuk. Boleh ya? Jangan, Mbak Okta. Rame loh, Bang, ini ya. Lemes, Mbak Okta. Jangan lemes. Ayo, Bang, ntar habis ini makan siang. Berapa, Bang? Yuk, pas. Paling saya tetap di atas 8 kayaknya. Masa sih, Bang. Bang, Indonesia kemarin HUT RI keberapa ya, Bang? 77. Kagak, Abang. 79. 79 ya? Oh, iya, iya. Jadi dikasih ya, 79 ya. Khusus untuk kemerdekaan Indonesia, 79. Dikasih 79, di bawah 80, IDSE 2008. 2008. Otomatik ya? Otomatik. Cakep. Sebelahnya, Bang Hilman. Ada Toyota Avanza. Nah. Barong nih, tahun Barong. Berapa? Tahun 2017, tipenya E, otomatik.
Oke, 1300 cc B Jakarta Utara, pajak April tahun depan. 2025. Cakep. DP berapa ini, Bang? Yang jelas pasti goceng, Bos. Berangkat. Goceng. Goceng. Angsurannya 3,5. Mantep. Sekitar 110 ribuan. 3,5 tenor 5 tahun. Oke. Kena harga cash? 138. Bang, 121 ya. Angka cakep, Bang. 121 ya, kayak film apa itu ya? 121. Hero Sableng ya? Nah, itu dia. Boleh, Bang. Jangan, ntar yang beli gendeng, Bang. Tambahin 1000 lagi deh, 122. 122. Yuk, 2017 loh ya. 126 dah. 123, angka cakep, Abangku. 126. Bang, biar enak transfernya. Apa tuh? 125 mentok, yuk. Bungkus. Gas kan? Bungkus. 2017, tipe E-Matic ya? Iya. Cakep. Nah, ini yang mudaan nih. Nah, mudaan lagi dikit. Sebelum yang keluar all new, teman-teman masih penggerak belakang. Masih penggerak belakang. Cukup rame. Cukup rame karena ini. Karena dia masih berpenggerak belakang. Tahunnya? Tahun 2021, tipe G, transmisi otomatik. Mantap. Pajak bulan 3, tahun depan dong, 2025. B Jakarta. Selatan. Wih, udah ganteng banget. DP berapa? Goceng juga ya? Iya iyalah, goceng. Sikat, bosku. Angsurannya Bang Hilman? 5 juta seratusan, Bosku. Oke. Jadi cukup seratusan. 5 juta seratus tenornya? 5 tahun. Gasken lah. Harga cash coba, Bang. Harga cash 2021 nih. Harga cash kita open di 185. 185. 2021. Bukan 2019. 2021, cuy. Bang, 177 yuk, Bang, yuk. Sama ini, Bang. Besok digeruduk loh, Bang, lu. Coba saya lihat dulu ya. Yuk, 177 masuk lah, yuk. Mana sih gini ya? Belaga nih, kagak ketemu. Boleh ya? Satu berapa? 177, Bang. Yuk. Dapat ya? Bungkus. Dikasih langsung. Biar jadi aja. Berangkat 177. Ini 2021. 2021. Mantap. Di belakang dijual, Bang? Iya. Itu Suzuki APP ini lagi proses detailing. Oke, kita ke belakang ya, boleh, Bang ya. Boleh, silakan, silakan. Ada Suzuki APP lagi. Kalau tadi ada GX, APP GX warna hitam 2013. Ya. Nah, ini merah. Ini merah marun. Marun ya. Ini tahun 2012, tipenya beda nih. Ini tipe SGX. Luxury Captain Seat. Wih, cakep. Captain Seat, ya. Mantap. Ini pajak gimana, Bang? Pajak hidup. Hidup. Pajak panjang, pokoknya apa panjang. Nih? B. Oke, pajak hidup. Jadi di RAA Garage ini semua mobil dipoles juga. Kita ya, poles Bang, dulu. Ya? Kita mantap. Poles dulu, nanti sebelum kirim delivery, kita poles lagi, finishing lagi, periksa lagi. Wih. Jadi konsumen terima tinggal duduk sama wangi-wangi dadal mobil. Jadi meskipun mobil bekas, terimanya glowing-glowing. Glowing. Kalau nggak glowing, ntar kita domelin, Pak. Oke, makanya beli di RAA Garage. RAA Garage. DP berapa, Bang, ini? Bisa kredit? Bisa kredit. DP jangan-jangan goceng lagi dong. Asik. Angsuran berapa ya? Angsuran ini kalau nggak salah 2,4. Wah, cukup 80 ribu aja per hari. Dapat SGE. SGE 2012. Luxury, cuy. Harga cash? Harga cash kita buka di 85. Murah ya? Apa kemurahan kali ya? 75 murah lagi, Bang Hilman, yuk. 75 nih SGE Luxury. 80 dah, udah net. Cakep. Kurang gope ya? Bungkus. Kurang gope dikasih langsung berapa? Dapat SGE 2012. Mantap. Bungkusin lagi. Kita ke depan yuk, Bang. Luar biasa emang ini, Mbak. Banyak Okta. Stoknya harga menarik. Harga kita udah kandas semua ini, Mbak. Harga, wah, tapi belum pingsan ya, Bang Hilman, Mbak. Dikit lagi pingsan ini. Jangan-jangan. Oke, itu tadi stok terbaru di RAA Garage hari ini tanggal 2 September ya, Bang, ya. Oke, dan masih ada stok yang di luar nggak, Bang, ngomong-ngomong? Kita mau datang lagi Mitsubishi Expander. Wih. Ultimate tahun 2017, pertama kali keluar. Wah. Ini 2017, memakai 18 warna putih. Mantap, Matic ya. Jadi teman-teman mesti sat-sat. Di sini perputaran juga cukup cepat. Kalau kalian dari luar kota, mungkin mau langsung terima di rumah dan lain-lain, boleh langsung japri mengenai siap. Ongkos kirim dan lain-lain. Siap. Ke Bang Hilman biar enak. Nanti bisa minta videoin mobil atau lain-lain ya. Siap. Yang penting nanti jika ada yang mau dengan kendaraan di sini, apalagi lihat di kontennya Mbak Okta,
bilang aja saya lihat mobil di kontennya Pak Okta. Mantap. Jangan lupa screenshot dari channel Okta Automobil, harga sesuai video. Sesuai video. Oke, terima kasih banyak Bang Hilman atas waktunya dan diskon-diskonnya, Bang. Pokoknya intinya japri aja dulu deh. Berangkat. Oke, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian atau penyajian dalam video ini. Kita doakan untuk Bang Hilman dan tim selalu sehat, semakin sukses untuk RAA Garage, semakin berjaya, Amin. Bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Dan buat Bapak Ibu kita juga doakan dimanapun kalian berada, sehat terus ya Bang ya. Selalu sehat. Rezekinya nggak putus-putus kebeli mobil impiannya. Bye-bye.